What's up guys, kembali dengan Syurik Show. Kali ini kita akan kirim unit yang sangat spesial dari customer kita yang sangat spesial. Ini adalah unit basicnya si Jun 416. Tapi ini di order, dikirimkan oleh Bro Arhan dari Balikpapan untuk kita konversi dan kita upgrade ini sebagian besar partnya ke metal. Kita jelaskan sedikit tentang upgrade-nya di sini. Yang sebelumnya pakai popor LMT sudah diganti menjadi CTR. Popor di upgrade ke popor metal. Kemudian juga tentu magazine seperti biasa, di Syurik Shop dapat magazine kerek yang metal juga. Dan bagian depan ini wrist Giseli MK8, ini juga diganti ke metal. Sebelumnya menggunakan wrist Quatrail yang bawaan dari si Jun, itu yang dari nilon, ini sudah diganti ke metal. Kemudian di dalam sini ada outer barrel metal. Dan juga yang paling spesial sebenarnya untuk di performance ada di bagian dinamo. Ini ini sudah apa? Magnetnya sudah super kuat, yang kalau di unit-unit pada umumnya kalian bisa coba menempelkan benda besi begitu, kalau dia akan nempel berarti dinamonya sudah luar biasa mantap begitu. Kalau belum bisa nempel berarti masih pakai dinamo standar-standar saja. Ini dinamo Frankentorque yang kita desain di Syurik Shop, dan tentunya dinamo dengan speed yang tidak terlalu tinggi tetapi power yang sangat tinggi, bahkan bisa menarik spring sampai dengan M190. Kalau ada M200 juga bisa ditarik sama dinamo ini. Ini dinamo spesial sekali yang kita upgrade untuk Bro Arkan. Okay, ini seperti biasa di si Jun 416 memang belum pernah di review kayaknya di Syurik Shop untuk si Jun 416 ini, karena cukup jarang kita temui. Tetapi kita jelaskan sedikit tentang fitur-fiturnya. Seperti biasa di si Jun ini sudah active dust cover, kemudian dia sudah menggunakan bolt cage. Ini bolt, dummy boltnya sudah tertahan di sini. Ketika kita menekan broad release-nya, dia kembali ke posisi semula. Dan di bagian kiri unit itu ada selektor. Kita lihat untuk blowback-nya sudah full blowback. Seperti itu, tapi itu karena dinamonya sudah dinamo upgrade ya. Yap, itu fitur utamanya, dia punya blowback dan blowbacknya full. Blowbacknya ini, blowback assembly-nya sudah terbuat dari bahan metal, bagian ini juga metal. Kemudian peritilan-peritilan dari unit ini sudah menggunakan bahan metal. Disempurnakan dengan upgrade yang kita lakukan tadi untuk unit ini, maka unit ini sudah menjadi unit yang sangat-sangat proper, sangat-sangat spesial. Oke, kita akan krono unit ini sebelum kita akan timbang dulu. Saya juga penasaran, belum sempat timbang unit ini kalau berapa beratnya. Tapi perasaan di tangan, unit ini tidak terlalu berat, tidak juga terlalu ringan. Untuk skirmish ini sangat proper ya, teman-teman. Oke. Ya, ini timbangan sudah kita siapkan. Kita setting ke gram, kita lihat berapa gram unit ini. Ini aksesoris, cuma aksesoris dummy plastik, jadi tidak berpengaruh cukup besar ke berat unitnya. Oke, beratnya ada di 2,5 kilo. Kalau menurut kami 2,5 kilo itu paling pas, karena unit AEK pabrikan biasanya dia 3 kilo dan itu sudah sangat menguras energi ya. 2,5 kilo itu perasaannya sangat enak untuk kita pakai sukir. Ya, kita akan tes untuk FPS-nya. Kita setting di 0,3 gram untuk hop-up. Hop-up kita sertakan, nanti Bro Arkan bisa setel sendiri hop-up-nya. Kemudian sudah di-setel ke 0,3, berarti ya, ketika kita setting untuk krono selalu kita gunakan 0,2 ya. Kalau teman-teman yang sudah ngerti airsoft dan sistem hop-upnya, tentunya ada pengurangan FPS dari 0,3 hop-up untuk settingan hop-up ke 0,3 menggunakan BB 0,2 di FPS test. Oke, kita outshoot dulu. Nyerek. Ini miring sedikit ya. Empat, tujuh, enam. Ini special cost custom guys, bukan digunakan untuk main tapi untuk koleksi saja. 478, ini pakai BB 0,2. 479, 476, 476, 478. Oke, kita coba untuk auto. Kayaknya posisi auto sebaiknya lurus, pegang saja. Oke, auto
di 469, make it 470 lah, tinggal 1 fps kan. Jadi unit ini semi dan auto harusnya ada di 470 fps. Itu agak jauh di atas standar 450 ya untuk ini, tapi ini unit memang unit custom. Untuk teman-teman yang berminat untuk custom unit, tentunya bisa hubungi kami. Jika budget tentunya menyesuaikan dengan kemauan untuk customnya, kami tentunya bersedia untuk mengcustomkan unitnya. Oke, demikian sekali lagi diucapkan terima kasih untuk Bro Arkan yang sudah order unit ini, sudah kirim unitnya, kita custom dan segera kita kirim balik. Dan juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Dan jika berkenan, berminat, silahkan hubungi admin yang nomor WhatsApp bisnisnya ada di deskripsi dari video ini. Terima kasih semua yang sudah menonton, sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you!